kampus bebas narkoba, maka UNM mengambil kebijakan sebagai berikut. Satu, akan segera melakukan tes urin kepada jajaran pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, staf keamanan, tenaga outsourcing, kebersihan, dan tenaga kontrak. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan BNN dan Polda Sulawesi Selatan atau lembaga yang berkewenangan. Dua, menjadikan surat keterangan bebas narkoba sebagai salah satu persyaratan bagi calon pengurus lembaga kemahasiswaan atau LK mulai dari tingkat jurusan atau prodi, fakultas, hingga LK universitas. Selanjutnya akan difasilitasi oleh pimpinan universitas. Jadi jangan khawatir mahasiswa, bagaimana caranya dalam rangka kita berbenah dan membersihkan diri semua, ya kita akan melakukan. Pokoknya nanti kami bayarkan untuk tesnya kalau dibayar gitu. Yang jelas harus dites untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba kalau mau menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, baik tingkat jurusan, prodi, fakultas maupun universitas. Itu yang harus kita lakukan dalam rangka ya berkomitmen untuk membersihkan, untuk betul-betul apa itu berjanji kepada masyarakat bahwa sungguh-sungguh kami adalah korban dan kami akan berbenah untuk itu. Terus yang berikut, yang ketiga, menjadikan surat keterangan bebas narkoba sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa baru tahun 2023. Jadi mahasiswa baru yang kita akan terima sekitar 10.000 sampai 12.000 itu akan kita persyaratkan surat keterangan bebas narkoba. Bagaimana mendapatkannya itu kita akan lakukan kerjasama dengan BNN dan Polda Sulawesi Selatan atau lembaga yang berkewenangan. Saya sudah tanya-tanya kepada ketua kepala BNN Sulawesi Selatan, oh itu bisa nggak kita lakukan itu? Oh bisa. Bisa, jadi mungkin nanti sebelum kita melakukan PMB, proses pernyataan sebaru secara resmi, setiap fakultas itu menghadirkan mahasiswa yang sudah lulus di tiga jalur, prestasi, jalur tes, dan jalur mandiri. Pada setiap fakultas dihadirkan oleh mahasiswa pada waktu tertentu, lalu kemudian datanglah teman-teman dari tim BNN untuk melakukan pengetesan itu. Bukan tes urin, tapi tes urin ya. Jadi dites untuk kemudian setelah itu diberikanlah surat keterangan bebas narkoba. Kalau ternyata calon mahasiswa itu yang sudah lulus dari indikasi atau apa namanya, maka ya kita bisa mendorong untuk proses rehabilitasi. Dan setelah selesai itu masuk kembali jadi mahasiswa. Terima gitu. Itu tergantung mekanisme dan tingkatan dari apa yang dikenai oleh yang bersangkutan. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan demikian yang sebagai langkah tegas dan komitmen dalam menjaga keluarga besar UNM, terutama masyarakat, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara ini.